Ini gak banjir itu apa? Langsung sampai ke... Ini kok sana omah majunya, ini sana omah piro tuh? Iya. Jadi temboknya berbadu miring ke apa sih? Ke kanan kan aja, tarik sana. Kan sudah ya. Terus bajunya tuh mau ngacar, itu kan ada temboknya. Ini sih itu. Ini kan nonton. Ini dulu kan? Gak iso ngandal lo pemerintah lah ini. Pemerintah sak pinter-pinter nih. Gak iso. Karena di sini permukiman padat. Tak buat nganan, gak iso, tak buat ngiri, gak iso. Sehingga saluran di balik no fungsi ini. Gitu loh. Iki saluran bos. Ya. Dukure apa? Oma. Siraku yang ngeluh. Asli. Duku kupang 20 ya? Ini. Duku kupang 20 Pak Mas. Masa lagi sampai ya? Aku sampai ke EPR ya, apa lagi kalau gak dikongkar. Sini soalnya sampai ya, masalah. Kami sampaikan, Pak, kalau di tempat sebenarnya bukan mungkin. Saya logo barang ikut gondongkan. Tunggu, Pak. Nanti kami operasi. Iya, Pak. Saluran, 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 Pak.
Beres toh. Tapi kalau ternyata warga itu dikorbankan satu dua orang dan satu dua orang itu umumannya rumahnya gak ada surati, ya kudungnya ngirno. Jangan sampai satu dua orang mengorbankan berapa rumah warga lainnya. Awas dia dua hati nurani, Pak. Tapi kalau satu nurani itu menghancurkan berapa ratus nurani terus ya apa? Jadi kan apa lah orang dia anu gitu apa? Bangunnya gak ada izinnya, gak ada duduk surat tanahnya, terus dia ngorbankan orang sak kampung. Loh, kalau sak kampungnya gelem, gak usah dibangun. Banjir jarno. Tapi mosok kok sak kampung gelem, omahe kebanjiran nanti. Karena satu dua atau dua rumah. Tidak. Sano iki wong kampung nek banjir terus koyo ngene disebabkan hanya satu dua orang. Kalau sekarang warga bersama-sama, Pak aku nyetep dibangun. Ya dikse berano. Awak dhewe iki khairunas anfa umlinas. Wis. Amar ma'ruf nahi mungkar gawe wong akeh luwih apik lakon ngono. Iku sok dilah. Wong siji ngoso ngrusak wong sak kampung. Awak dhewe ngabeh Gusti Allah tanggung jawab. Mas, monggo. Jadi insya Allah saluran-saluran yang ada ini, satu saluran yang ada ternyata ditutup menjadi rumah teras ya, sehingga nanti insya Allah kita kembalikan menjadi saluran. Yang kedua, ada saluran yang mengecil. Dan mengecil itu karena apa? Dibangun rumah, dan rumahnya itu saya yakin gak ada sertifikat, gak ada apa-apa, karena di tengah-tengah sungai begitu. Maka kita akan kembalikan lagi. Jadi nanti insya Allah kita akan rapatkan dengan seluruh warga, dengan RT, dengan RW. Karena jangan sampai untuk kepentingan satu orang, dua orang itu mengorbankan ratusan rumah. Jadi semuanya kita harus berani. Amar ma'ruf nahi munkar, khairunas anfa'uhum linnas. Yang selalu saya katakan tidak lagi hanya lisan, tapi kita menjalankan dengan hati. Kalau orang tidak benar, ya dibener no. Nah tadi saya sampaikan, warga juga harus mau ketika rumah yang teras-teras tadi dibongkar, dadetek saluran dhisik. Nah kalau gak jadinya saluran itu iso, makanya saya butuh dari warga pengertiannya. Ini saya tadi tanya mulai tahun 3 tahun 76 masih banjir. Iya mas ya? Iya dari ya. Jadi tahun 76 masih banjir karena apa? Ya karena gak roto mau. Tapi karena saya ini orangnya terbuka, wis muncul sing banjir nang Surabaya, sehingga mau ngomong, netizen kabeh ngomong, gak peduli netizen, sing penting wargaku bahagia. Netizen ngomong apa sak karepe. Omah iki lho nang kene iku banjir mulai tahun 76. Nah, setelah kita perbaiki, kenapa juga jalan-jalan ternyata memang saluran-salurannya tertutup jadi rumah, jadi teras. Jadi kok kita anulah apa namanya diskusi. Jadi nanti teras-teras itu dibongkar dulu dijadikan saluran. Kembali dulu. Jadi insyaallah warga ini gak kebanjiran. Karena kalau selama ini yang saluran jadi teras atau gak iso dibuatkan. Terus juga kita potong, dan tempat ini itu adalah pembuangan dari atas. Dari Duku Kupang sing gawede. Dilebokno lewat kampung, yo kampunge modar. Wong kampunge sakmene nrimo gawede banyu gede teko Duku Kupang raya. Jadi kita potong langsung lewat jalan raya ini. Jalannya kita kasih box sampai turun ke bawah sampai ketemu sungai besar. Jadi kita potong nanti. Kita potong enggak lewat perkampungan, tapi kita lewatkan jalan. Yang perkampungan salurannya kita betulkan juga, kita kasih box sehingga rumah-rumah yang di atasnya saluran sing ono teras-teras itu dibongkar dan itu saluran. Jadi insya Allah tidak banjir lah. Itu nanti masuk anggaran di 2024 ya? Jadi kita sudah lelang hari ini. Kita nanti besok perencanaannya dengan Pak RT RW kita lelang, kita buat. Setelah itu sudah klop, mau dibongkar, kita lakukan lelang. Jadi nanti insya Allah di akhir Desember atau di awal Januari sudah bisa dikerjakan. Saya yakin lah warga-warga ini selalu bersama-sama. Ya. Siap.